minumnya susu, udah gede aja minumnya susu. Enak kan? Susu. Welcome back to my channel, bienvenido dan berkenal, berjumpa lagi bersama saya Dona Bayo. Bagaimana kabarnya, kumaha damang? Nah di vlog kali ini teman-teman, ini aku mau bikin bolu ya, mau yaitu namanya cheese butter cake, yaitu keju dan butter ya, bolu keju dan butter. Oke, simak dan stay tune terus, jangan sampai di skip. Ini bahan A dan bahan B nya oke, langkah pertama kita masukkan susu dan juga keju, kemudian butter atau mentega. Kita masak sampai semuanya tercampur rata dan meleleh. Caranya ini aku dimasak ya, boleh juga dengan cara double boil ya, jadi kayak di steam di atas air, tapi ini aku lebih suka dimasak langsung. Nah ini sudah tercampur rata ya, kita matikan api dan sisihkan. Oke, sekarang kita masukkan kuning telur dan juga garam, mix sampai berjejak ya. Kemudian masukkan bahan pertama yang tadi dimasak. Kemudian kita whisk kembali. Tepung terigunya. Kita sisihkan dan kita bikin telur putihnya. Oke, sekarang kita bikin putih telurnya ya. Bikin putihnya dulu. Masukkan gulanya ya, 3 tahap.
kemudian air lemon. Ini sudah ya. Sudah selesai, kita campurkan ke adonan yang kuning. Kita campurkan aja ya. Dibikin 4 kali ini ya, jangan disatuin, jangan sekaligus. Pertama diaduk dulu. Aduk gini. Sekarang terakhir ya, yang putih telurnya. Oke, ini sudah tercampur rata, kita masukkan ke loyang. Oke, teman-teman. Nah, kita panggang aja ya di suhu 160. Nah, berhubung ini aku mau bikin model yang aku belah gini ya, jadi ini aku mau panggang selama 15 menit dulu. Nanti kalau udah sedikit ini aku angkat dan aku belah. Kita cek lagi setelah 15 menit. Oke teman-teman, ini sudah 15 menit dan aku mau angkat. Aku mau belah ya tengahnya. Sekarang kita masukkan lagi ya. Dan turunkan suhunya ya ke 150 selama 40 menit atau sampai matang menurut oven masing-masing ya. Kita cek kembali setelah 40 menit. A few moments later. Oke teman-teman, sudah mateng. Tuh ya.
belahnya kurang belah. Kurang belah, nggak belah tapi nggak apa-apa ya. Yang penting mah ada garis-garis belah nak, weh. Aku mau ituin kesini ya, langsung di. Nih hasilnya teman-teman. Hasilnya kurang bagus ya, tapi nanti aku potong gimana dalamnya, penasaran. Gak apa-apa ya, Gatot gagal total, tingali. Ya kita potong ya, kayak apa sih bolu Gatot. Gagal total ini pertama aku bikin sih ya, jadi potong, langsung potong. Dipotongnya sedikit aja buat hanya buat aku. Nah, teman-teman, seperti ini ya ininya. Hasilnya tuh seperti ini ternyata. Ini sih ya apa spons sih tuh, ini sih bagus, aku cobain ya. Enak sih, mirip-mirip spons kick sih, emang spons kick. Tapi lebih enak kan jatuhnya kick ya. Juga sih ternyata. Eh, teman ngopi ya. Enggak. Teman ngopi enak banget ini. Kayak spons. Walaupun Gatot ya. Tapi rasanya emang enggak Gatot ah. Rasanya mah enak Edun. Tahu pisan. Penampakan bolu Gatotnya lihat ya, ngeyepes. Boluku ngeyepes ngali. Nih suamiku datang, dia mau nyoba katanya. Yang tutra sayang. Yeah. Ambil kat, ambil kat, pas noyot kat. Let's see gimana reaksi suamiku ya makan bolu gagal. Wangi, enak. Sorry sih do cheesecake, but no, but the spong, spong also, but the green one is much better. No? Sama dia mah, kalau ditanya apa-apa tuh selalu sama, enak gitu aja dia mah jawabnya, simple. Punya suami tuh simple ya. Orangnya nggak mau, nggak pernah ngeritik, nggak pernah apa, dia mah iya-iya aja. Minumnya susu, udah gede aja minumnya susu. Enak kan? Susu. Berbagi sama mau kali lagi masak. Si, porque abajo es harina, darling. Ya. Harina. Si Akang. Bukan ada lagi mana sih. Enak rasanya sih, emang serius enak banget rasanya, enak-enak, bener enak. Enak sayang? Enak. Kali ini aku Gatot ya, gagal total, mesti beli loyangnya yang bongkar pasang yang khusus spong kick ya. Aku yang bikin-bikin spong kick itu belum punya yang bongkar pasang yang seperti di teman-teman di Indonesia ya, jadinya ini begini hasilnya. Oke teman-teman, sampai ketemu di next video aja ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Aktifkan tombol loncengnya biar kalian tahu notifikasi terbaru dari video saya. Hasta luego, hatur nuhun.
Wilujeng kantun sadayana. Bye bye. Love you.